Assalamualaikum, selamat malam, salam Rockers Bersatu untuk anda semua pada malam ini. Bersempena dengan Malam Pentas Rock Kapak yang berlangsung di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perak. Saya Nasrik Nesyarah, DJ Perak FM selaku host anda pada malam ini. Saya ingin mengalu-alukan anda hadir pada malam ini. Adakah anda sudah bersedia? Anda mahu rock? Macam tak bersemangat. Sekali lagi boleh? Anda mahu rock? Okey, juga saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat kita pada malam ini yang bersama dengan kita. Antaranya Yang Berhormat Datuk Noli Ashilin binti Muhammad Razi, mewakili Yang Berhormat Menteri Besar Perak. Juga Yang Berhormat Datuk Zainul Fazi Haji Fahrudin, penasihat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Encik Abdul Rashid Abdullah, Pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Perak sebagai tuan rumah kita, dan juga Cik Nurmalis Musa dari Tourism Perak Berhad, juga Puan Izzatul Shima Abdul Aziz dari Motek, dan juga pengubah lagu, penerbit dan juga penyanyi terkenal Datuk Hatan dan juga isteri yang bersama dengan kita pada malam ini. Dan juga orang kuat, tulang belakang bagi menjayakan Malam Pentas Rock Kapak, iaitu pengurus besar PORT, iaitu Puan Nur Hanim binti Datuk Hairudin. Salam Rockers kepada anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita terus saja ingin mendengarkan kata-kata aluan dari orang kuat, iaitu pengurus besar PORT. Jadi dengan itu, saya menjemput Puan Nur Hanim untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Noli Ashilin binti Datuk Muhammad Razi, yang mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak pada malam ini. Encik Abdul Rashid bin Abdullah, Pengarah JKKN Negeri Perak. Cik Nurmalis binti Musa daripada Tourism Perak. Encik Alut daripada Kumpulan Selendang Perak. Seniman-seniman para media yang saya respect kerana berani sekali berada di sini pada malam ini. Pertama kali, jutaan terima kasih saya hulurkan kepada Yang Berhormat Datuk Noli, yang dikasihi, yang juga merupakan ahli lembaga pengarah PORT, atas kesudian untuk bersama kita pada malam ini. Bagi pihak PORT, saya juga nak mendahulukan ucapan terima kasih saya kepada Pengarah JKKN Negeri Perak, Encik Rashid, kerana telah memberikan sepenuh kerjasama di dalam penganjuran program kita pada malam ini. Saudara-saudari sekalian, program ini telah dirancang begitu lama sekali, iaitu sebelum kedatangan wabak COVID-19, dan antara program yang paling utama di dalam keseluruhan Ipoh Music Symposium ini adalah simposium itu sendiri yang telah alhamdulillah berlangsung pada hari ini dengan lancarnya. Tujuan utama pelaksanaan Ipoh Music Symposium yang sudah masuk edisi kedua adalah salah satu langkah daripada pihak PORT untuk memberi tumpuan kepada sumber-sumber fundamental yang mendasari ataupun yang menyumbang kepada dunia sosiobudaya kita. Melalui program simposium sebegini, begitu banyak perihal yang berkaitan dengan impak muzik terhadap gaya hidup, pemikiran, trend dan seumpamanya dapat digali, dikupas dan direkod sebagai rujukan para penyelidik daripada pelbagai bidang, ya, seperti antropologi, sosiologi, muzik, fashion dan sebagainya. Secara tidak langsung, segala data dan maklumat yang diperolehi ini akan menjadi rujukan yang penting dan signifikan dan bermanfaat kepada pelbagai pihak. Ipoh Music Symposium edisi tahun 2020 ini mengetengahkan tema Rock Kapak. Bersempena dengan itu, PORT Ipoh dengan kerjasama Gerakan Seni Ipoh dan dengan sokongan Kerajaan Negeri Perak
mempersembahkan sebuah pameran juga yang bertujuan mengimbau kembali dan seterusnya menilai dan mentafsir semula salah satu genre muzik yang pernah menjadi satu fenomena di tanah air kita. Terdapat pelbagai polemik dan persoalan mengenai berbagai-bagai aspek termasuk estetik, seni, budaya, sosial, politik, ekonomi, malah agama dan juga morality yang berkait dengan rock kapak. Walaupun budaya hidup dan fashion unit mat-mat rock atau minah-minah rock dikatakan tidak sesuai dengan norma masyarakat tempatan, namun ia tetap menjadi ikutan sebahagian generasi muda di zaman itu. Tidak dinafikan, rock kapak turut memberi sumbangan dan pengaruh besar kepada bukan sahaja perkembangan industri muzik tetapi juga kemeriahan dunia seni dan budaya tempatan. Bagi memberi lebih makna kepada Ipoh Music Symposium pada kali ini, beberapa program telah diatur selain simposium. Satu forum juga akan dijalankan pada esok hari, insyaAllah. Dan juga pameran tadi. Simposium telah berjalan pada hari ini, dari pagi hingga petang. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang telah menjayakan, ya, tokoh-tokoh akademik, para seniman sendiri. Dan bagi pihak POT, saya menyusun 10 jari memohon maaflah di atas segala kekurangan pada siang tadi. Forum Rock Kapak bertajuk Impact Fenomena Rock Kapak di Malaysia merungkai refleksi suatu era pencarian imajinasi, kreativiti dan identiti dalam muzik popular tanah air, bakal dijalankan esok dan menampilkan tokoh-tokoh dan panelis ternama seperti Zulkif dari Headwind, Datuk Hatan dan Nasir Jani. Selain daripada itu, saya menggalakkanlah jika tuan-tuan dan puan-puan, datuk sekalian dapat membawa teman-teman dan juga keluarga untuk datang mengunjungi pameran kita yang sedang berlangsung di Black House. Bagi anda yang memang fanatik muzik rock kapak, insyaAllah dia akan mencetuskan satu rasa yang sangat sentimental. Dan pameran ini akan berlangsung sehingga 18 hari bulan dan kebanyakan daripada bahan-bahan pameran adalah daripada koleksi kolektor-kolektor, ya, yang mana kita menampilkan antara bahan-bahannya adalah seperti piring hitam, kaset, t-shirt dan sebagainya. Terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada kolektor Encik Zainal Arif yang atau lebih dikenali sebagai Arif Rockers, Wong Hoi Cheong, ya, seorang artis kontemporari ternama di peringkat negara dan juga international, Muhammad Nasrun, Studio SYJ, Encik Syam daripada kumpulan Trivia, Deep Sariman, Nan Exit, Mustafa Din dan semua yang terlibat kerana sudi bekerjasama dengan POT untuk menjayakan program kita. Saya tidak ingin mengambil masa yang terlalu lama. Saya beri laluan terus kepada tetamu khas kita pada malam ini untuk terus melancarkan program. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Hanim, Pengurus Besar POT yang juga merupakan orang kuat dalam menjayakan program ini. Tanpa membuang masa lagi untuk melancarkan malam pentas Rock Kapak pada malam ini dan seterusnya melancarkan Ipoh Music Symposium Rock Kapak. Dengan ini kita menjemput Yang Berhormat Datuk Noli Ashilin Mohd Razi ke pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Nasrid kita yang menjadi pengacara majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati Encik Abdul Rashid bin Abdullah, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak, yang berusaha, yang telah bertungkus lumus, ya, beberapa minggu ini, Puan Nohanim binti Datuk Muhammad Khairuddin, Pengurus Besar POT, Encik Syed Zarul Hisham bin Syed Khairuddin, Pengurus POT, Encik Numalis Musa, CEO Tourism Perak yang turut hadir, Datuk Hatan dan Datin yang turut bersama pada malam ini, barisan ketua-ketua jabatan dan agensi yang telah
sempat ya untuk bersama-sama kita pada malam ini, rakan-rakan media masa, para-para penggiat seniman sekalian dan juga ya mereka yang telah banyak menyumbang kepada program dua hari ini, warga POT, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu syukur kehadrat Ilahi kerana pada malam ini dengan limpah kurnia serta rahmatnya, kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk kita menjayakan sekali lagi Ipoh Music Symposium kali kedua. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada pihak POT dan rakan-rakan kolaborasi yang telah menjayakan siri kedua pada tahun ini. Kita berikan tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan. Bukan mudah. Kali ini banyak challenge dia. Kita ada COVID-19 sebagai orang kata ya, cabaran utama. Dan tapi alhamdulillah saya difahamkan pada kali ini ianya tidak memberikan halangan untuk kita menjayakan Music Symposium ini, tetapi kita telah berjaya melakukannya dengan norma yang baru. Bukan saja saya rasa kali pertamalah saya datang konsert rock punya letter tip dalam dewannya. Semua duduk, nampak? Tak ada berdiri, duduk dengan ada spacing semua ya. Jadi ini sejarah sebenarnya. Bukan saja buat saya, tetapi saya pasti kepada semua peserta-peserta yang hadir pada hari ini yang bersemangat untuk menyaksikan konsert rock kapak kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, walaupun pelbagai rintangan, kita masih lagi bersama menjaga keselamatan kita dengan mengamalkan SOP-SOP yang telah disarankan oleh pihak kerajaan. Dan alhamdulillah kita ya berada di sini pada malam ini untuk menjayakan program. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu yang sebenarnya tidak berada di Ipoh ya, dia terpaksa pergi ke KL kerana menjalankan tugas-tugas rasmi yang lain. Dia menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi izinkanlah saya sampaikan teks ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri. Alhamdulillah saya difahamkan bahawa program Ipoh Music Symposium pertama bertemakan muzik independen yang julung-julung kali dianjurkan di negeri Perak pada tahun lalu telah mendapat reaksi yang cukup positif daripada pelbagai pihak. Malahan disebut-sebut sebagai satu-satunya simposium muzik yang dianjurkan di peringkat negeri. Saya dimaklumkan makalah-makalah yang padat dengan ilmu pengetahuan yang signifikan dalam lingkungan dan seputar muzik independen telah dibentangkan oleh para peserta yang terdiri daripada golongan akademik dan berkepentingan di dalam dunia muzik tanah air. Kehadiran para pembentang yang berkaliber pada tahun lepas dari negara-negara Indonesia dan Malaysia sendiri turut memberi prestij kepada program tersebut. Kita berikan tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan buat pihak POT di atas kejayaan tersebut. Saya dimaklumkan oleh pengurus besar POT, Puan Hanim, bahawa pada kali ini POT telah berhasrat membuka ruang kepada para pengkaji dan peminat genre muzik rock kapak untuk berbincang dan berwacana mengenai era kegemilangan rock di Malaysia satu ketika dahulu. Sebagai peminat tegar muzik rock kapak, saya juga turut teruja dengan tema yang dipilih pada tahun ini. Pastinya ini akan mengimbau semula segala kenangan manis melalui zaman remaja ketika era kegemilangan muzik rock sekitar tahun 1980-an. Pastinya ini akan mengembalikan semula nostalgia ketika saya menyaksikan persembahan konsert di dewan-dewan mahupun ketika berlangsungnya funfair yang ketika itu menjadi pentas utama persembahan rock pada waktu itu. Ketika itu, orang-orang Ipoh dan Perak amnya cukup bangga dengan band-band rock tempatan contohnya SYJ, May dan Teja meriah sungguh studio-studio sekitar bandaraya Ipoh pada masa itu. Kalau kita tonton pula sequel filem Rock, Rock O, Rock Bro, Rock 4, Rockers Never Die karya saudara Mamat Khalid, lebih kurang begitulah suasananya pada ketika itu.
Saudara dan saudari sekalian, impak serta kesan daripada budaya popular yang terakam di dalam makalah-makalah simposium serta pelbagai maklumat dan fakta yang terkumpul boleh merungkaikan segala persoalan yang timbul mengenai era fenomenal tersebut. Paling utama ianya dapat menjadi satu rujukan penting untuk membantu pihak-pihak berautoriti dan berkepentingan menyusun dasar-dasar yang boleh menyokong ekosistem seni dan budaya sekaligus menyumbang kepada sektor ekonomi dan pelancongan negeri. Justru itu, saya menyokong penuh usaha-usaha awal mencari, menghimpun dan mendokumentasikan segala data dan maklumat berkaitan dunia seni muzik rock negeri Perak yang akan dilaksanakan oleh pihak POT. Tugas-tugas pengakipan sebegini hanya boleh dijalankan oleh mereka yang mempunyai ketekunan serta kesungguhan dan saya yakin ianya dapat menyumbang kepada pensejarahan seni muzik tanah air. Ianya ditambah lagi dengan penyempurnaan perasmian bangunan arkib negara Malaysia negeri Perak baru-baru ini oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Sultan Perak Darul Rizwan yang memperlihatkan kesediaan negeri Perak untuk memberikan lebih tumpuan kepada kerja-kerja pemuliharaan warisan, khazanah dan sejarah tidak kira dalam apa jua bidang sekalipun. InsyaAllah, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sebanyak RM50,000 pada tahun hadapan untuk memulakan kerja-kerja akib bagi bahan-bahan anak seni, anak Perak. Bahan-bahan seni anak Perak termasuklah pada malam ini untuk genre rock kapak, insyaAllah. Inisiatif ini amat penting tuan-tuan dan puan-puan kerana ianya merupakan satu usaha bagi kita memastikan khazanah seni negara dan negeri untuk kita kumpul dan pelihara dengan baik untuk tatapan generasi yang akan datang. Kita perlu melihat usaha ini sebagai harta yang sangat-sangat bernilai. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam penganjuran IPOH Music Symposium 2020 serta program pada malam ini iaitu Malam Pentas Rock Kapak. Terima kasih kepada para tetamu undangan, para seniman dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya doakan agar kita semua dikurniakan kesihatan yang terbaik, terpelihara daripada ancaman pandemik COVID-19. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengingatkan semua pihak untuk terus amalkan disiplin norma baru. Semoga Allah SWT mengurniakan kekuatan kepada kita semua untuk menang dalam peperangan melawan wabak COVID-19 ini. Oleh itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan IPOH Music Symposium 2020. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Noli Ashilin binti Muhammad Razi yang telah pun melancarkan iaitu IPOH Music Symposium dan juga Malam Pentas Rock Kapak. Dan sebenarnya saya tak kesorangan pada malam ini untuk menjadi host anda. Saya bersama dengan rakan saya, Bob Pyron. Ya. Bob, bagi okay. bagi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Apa khabar rocker-rocker semua? Hai, macam lemah. Macam tak semangat je. Dia dia mungkin faktor usia. Oh. Sebab dia orang dulu zaman fanfare dulu dia orang memang energy. Lebih daripada Red Bull. Ataupun dia simpan dulu Bob. Rasanya mungkin, ni. Macam sebab tak panas je lagi ni. Tapi dia orang sebenarnya berkobar-kobar malam ni. Cool. Untuk layan. Layan. Apa persembahan kita di pentas. Betul tu. Ya. Kita bawakan. Sekali lagi saya ingin tanya kepada semua hadirin dan hadirat. Ya. Abang-abang rocker, yung-yung rocker semua. Apa khabar semua? Anda sempoi? Ya, okey. Anda okay. Mau rock? Anda mau rock? Angkat tangan rock semua. Bob, tapi selalunya kalau kita layan konsert rock, kita mana ada duduk, Bob? Betul? Mula-mula kucing bilang ni mula-mula. Tapi kan kita tengok ada yang berdiri kejap kan. Ada kejap lagi. Kejap lagi. So untuk okey Bob, betul tu Bob. Kita nak kena ingatkan juga yeah. antara SOP yang harus betul. Kita ikuti antaranya
Kita pakai pelitup muka, semua pakai pelitup muka. Semua ada pelitup muka. Kita sekarang masih dalam PKPP. Ya. Dan kita semua pun mengikut prosedur supaya ada penjarakan. Terbaik anda semua. Terima kasih. Dan saya ingin apa? Berpesan. Berpesan kepada anda semua, diminta janganlah mengeluarkan handphone anda yang canggih-canggih itu untuk diambil video atau gambar. Ya. Ini pesanan daripada pihak penaja ya. Copyright. Oh. Kita ada media kita, nanti kita boleh tengok dekat apa page Facebook Pod. Pod Ibu. Boleh share tengok dekat situ. Share. Sambil itu juga kita malam ni ada live streaming. Ya. Anda juga boleh share juga di Facebook anda. Semua ada social media. Ada Facebook, Instagram, yep. Twitter dan sebagainya. Anda boleh share. Pergi kat page Pod Ipoh, yep. Dan share malam ni punya live show. Ya, kita bawakan tiga kumpulan legenda untuk kita berhibur pada legend, malam ini. Legend, bro. Kaki pun dah tak sabar, bro. Goyang. Dah goyang dah, kan? Okay. Dah tak sabar untuk berdiri semua. Tapi pastikan berdiri berada di tempat masing-masing. Betul. Untuk kita headbanging bersama nanti. Ada siapa nama Tiara di sini? Tiara? Hah? Cinggi. Apa? Eh, Bob. Yuk, jangan main dengan. Tapi, Cinggi ni bahaya, Bob. Ya, yeah. Betul. Boleh menyebabkan apa jatuhnya negara. Ada tiga. Apa dia tu? Tiga. Ha. Kalau tak salah teman, cerita Muhammad Khalid, nombor satu, tak tepati masa. Tak pancul. Nombor dua, rasuah. Rasuah. Nombor tiga ni lah, Bob. Nombor tiga lah. Apa dia? Cinggi. Tapi Cinggi ni bukan kaleng-kaleng, Bob. Pernah mendapat tempat ketiga juara lagu 1991. Siapa tu? Cinggi ni lah. Persembahan terbaik pun dia sapu. Oh, ya ke? Lirik terbaik pun dia sapu. Betul, Cinggi ni. Nanya hebat. Impact dia. Okey, Bob. Tanya sikit. Dah bersedia ke belum? Anda semua sudah bersedia? Betul ke? Betul ke? Yang mana ikat rambut, tolong buka. Tak terok. Yang mana dah tak ada rambut tu, bolehlah. Tak ada hair. Okay. Masih handsome lagi. Baik, Bob. Tanpa buang masa lagi. Tanpa buang masa, kita tak nak tunggu-tunggu lagi dah. Semua dah ngeletor. Alright. Terus saja kita memperkenalkan. Memperkenalkan band yang pertama membuka tirai kita malam ni. Yap. Tadi kita memperkenalkan kumpulan Cream. Let's go.
untuk hamba. Ini kamu lalang di kering, yang kita sebut raja.
kasih. Thank you.
kehadiran kopi dari tinggi. Kopi tanahku lebat di tutu-tutu tiap kopi. Di manakah
Terima kasih. Terima kasih. Kita nyanyi sama-sama boleh? Ooh.
kasih. Tinggi lagu tu. Terima kasih. Lagu terakhir untuk kumpulan Chris pada malam ini sebelum seorang gitaris legend akan keluar bersama kami. Ini adalah sebuah lagu daripada album pertama. Lagu ni dah 26 tahun saya tak pernah nyanyi lagu ni. Lagu yang berjudul Penjara. Seorang gitaris yang legend di Malaysia. Saya menjemput Keith Sir.
abu melayang, gelap menyambar malam di tengah-tengah kota. Di jalan cendrawala berkabaran belenggu kota. Ketika bulan gersang, bumi bergerak-gerak mencabar kehidupan, berbiak menjadi gila. Kekumpulan segalanya menjadikan belajar kota. Bertemu di mana mungkin di celah cemen, dedaunan dan debunya, atau berada di kaku manusia. Bersembunyi di mana mungkin di celah-celah dedaunan dan debunya, atau berada di kaku manusia. Mungkin di celah-celah dedaunan dan debunya, atau berada di kaku manusia. We'll be right back.
God. Dan juga penampilan istimewa Kid Surge yang telah menghangatkan. Yeah. Okey, semua happy tak semua ni? Oh, dua lagu last tu memang remang-remang orang tahu. Oh, dah macam sini. Rasa macam Surge pula ada dia. Yeah. Cik baik tak ada duduk depan, kena duduk belakang. So, anda semua apa khabar semua? Sudah panas? Belum. Ha? Belum. Okey, dan sekejap lagi kita bakal dihiburkan dengan kumpulan yang cukup legend ni. Legend. Mungkin ada yang nanti teringat, wah teringat pula cerita lama. Dari tak. Sinar Matamu. Tak, dia band ni kan. Band ni, macam mana lagu dia boleh dikatakan hit semuanya. Hui. Selain daripada Dari Sinar Mata tu, apa lagi? Buat ingatlah. Aku hanya serangga. Aku hanya serangga. Betul ke? Oh, betul lah, betul. Betul. Oh, cik. Ingat balik. Tapi lagu-lagu daripada kumpulan ni memang menjadi orang kata playlist lah dalam kereta dan seleksi di karaoke juga. Uish. Betul tu. Memang kalau pergi karaoke, lagu wajib lah. Wajib, bro. Memang lagu best. Karok lagu dia orang ni memang best. Alright. Dan lagu dia orang juga dia dekat filem rock itu. Betul lah. Bila dengar je terbayang-bayang walaupun kita bukan tadi dibesarkan di zaman rock sangat. Bila opening lagu tu kan macam jadi slow-mo. Betul. Ingat-ingat kan. Filem tu sebenarnya impact juga. Impact. Okey, adakah anda sudah bersedia sekali lagi? Adakah sudah? Bersedia betul. Semua sudah bersedia? Sedia. Sambil tu boleh tengok juga keratan-keratan akhbar, URTV
Ah, ini daripada koleksi daripada Arif Rockers. Ah, dia memang banyak. Dekat Black House lagi banyak. Black House lagi banyak. Jadi inilah zaman kegemilangan rock dulu. Ah, mereka apa. Bersama gitar-gitar dan selalu masuk dalam URTV. Hebat. Tak tahu dah siapa wartawan dia yang paling glamour? Siapa dia? Mama Jui. Oh. Allah yarham Mama. Ah, kalau tak ada dia, rocker-rocker dulu memang tak dapat orang kata cover lah. Tak dapat cover lah. Ah, tapi itulah kenangan berada-berada kita rock ni. Baik. Okey, Bob, nampaknya demo pun dah tak sabar lah ni. Ya. Yeah. Okey, jadi terus saja kita memperkenalkan kumpulan yang seterusnya. Ya. Yeah. Kita memperkenalkan Bumi Putra Rockers. Sun comes out, the night was shaking pretty loud. My kid is furry, scratches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs to tell. Give her inches, feed her well. For things to come, new places to go. I gotta leave it. Like a hurricane, someone's gonna hit. Yeah, yeah. Rock you like a hurricane. Come on, everybody, here I am. Desires shout, desires burning. It breaks out loud. Lost in the cages, the storm breaks loose. Just gotta make it. The wolf is hungry, he's lost the show. He's licking his lips, he's ready to end. On a hunting night for love and first aid. Yeah, yeah. Rock you like a hurricane. Come on. Here I am. Rock you like a hurricane. Here I am. Like a hurricane, here I am. Rock you like a hurricane. Come on, I want me kalau siapa ingat lagu ni kita nyanyi, saya nak dengar suara orang Ipoh. Cepatkan saja. Yang belakang sana boleh dengar tak? Bermusim silih berganti bulan mentari. Pejam celita terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini. Bergerak berlagu hanyalah seketika. Tinggal aku
dalam kerugian, Dia pasti pergi. Dia terus pergi. Baiklah, sebuah lagu yang dicipta oleh seorang dramatis yang bernama Wan Hanafisu. Dan lagu ini diberi nama Aku Hanya Serangga. Tepuk sikit untuk Awang BBR. Mengapa aku tak dapat melupakanmu? Antara perjalanan suci menangkap waktu, membuat aku rindu, membuat aku rindu. Hanya aku tewas dalam perjuangan, membelai impian. Sebentar tadi aku lihat sinar matamu, lihat garis-garis kesetiaan semakin gelap dan amat panjang. Bagaimana
serangga di taman belantara, di taman belantara. Once again, brother. Yeah, yeah. I say. Menjudul Aku Hanya Serangga. Kita kena rock and roll sikit, boleh tak? Are you ready? Are you okay? Mana saya you say yeah? Yeah, yeah. Wow. Main. Slow, slow sikit. Pemain keyboard. Pemain keyboard daripada Tawau, Sabah. Beri tepukan gemuruh kepada Guntur. Kuat sikit, sound bagi dia keluar. Sound dia bagi keluar, sound dia. Kuat lagi, ya. Yeah. Okey, pemain gitar daripada Muar Johor. Siapa nama kau? Saudara Rizal. Lagi, lagi. Pemain drum, saudara Raja Zainal. Eh, sikit je nak. Bagi lagi. Okey, tepukan untuk Raja Zainal. Kemudian, yang diimport daripada Pakistan. Itu dia, dulu rambut panjang. Sekarang dah jadi botak. Beri tepukan kepada saudara Yimban. Ah, itu dia, dia, itu dia. Ya, yang ni kenal tak? Penulis lagu, producer, pemain gitar utama dan juga kumpulan, ketua kumpulan BBR, saudara Awang BBR. We'll be right back.
dendam yang lama terpendam dari zaman ke zaman, tersembunyi di balik gunungan menantikan arahan bertujuan membinasakan, bertujuan sembunyi, mungkin termungkin di hati tak punya belas, tak punya simpati, mata satu jinak dengan kemunafikan yang membelah dada dalam dada, buta pada perlu rindu kepada dunia. Patu. Janganlah kau terpedaya dengan kalimat yang menyesatkan. Semua sekali. Janganlah kau terpedaya dengan yang minta maaf datuk-datuk, kita rock memang macam ni tu, bising.
Tapi dia orang suka. Suka tak? Tu saya tak boleh buat apa tu. Terima kasih pada Datuk Zainal dengan lagi seorang Datuk apa nama dia? Rodi. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada JKKN kerana berjaya menjadikan konsert ini sebuah konsert yang kenyataan. Kita beri tepukan kepada JKKN. Terima kasih. Baiklah. Saya dah cakap dengan kawan-kawan saya. Hari ini stage, lighting, sound system paling cantik sekali. Betul tak? Baiklah. Kita relax sikit tu. Sebuah lagu yang dicipta oleh saudara Awang sendiri. Sebuah lagu klasik. Rock ni macam-macam tu. Dia ada rock klasik, dia ada rock metal, dia ada rock macam-macam. Tepukan untuk Awang BBR. Thank you.
Macam mana nak lagi ke? Wah, saya tak boleh main banyak-banyak pasal lepas ni ada band lain lagi yang main. Lepas ni band ni dia penyanyi dia daripada dulu sampai sekarang kecil je. Tak tahu kenapa dia pilih penyanyi yang kecil-kecil. Tapi dia nyanyi mai. Berapi ya. Tapi tak apa, kita teruskan. Lagu Awang lagi satu. Awang. Okey, Awang boleh. Boleh. Lagu Dari Sinar Mata. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya, satu rahasia. Adalah cahaya perjalananku, terang menyuruh segala yang tersembunyi lama ku cari, sudah pasti ada jawabannya kemungkinan itu. Datang hampir sedang aku merangkak dan kehausan, cinta itu kau urut tanganmu, membawaku ke atas semula. Berdoalah aku, kesyukuran tercantum cinta jadi satu, biar ku tembus segala agar di teman cinta yang suci itu. Datang hampir senja, sedang aku merangkak dan kehausan, cinta itu kau ulur tanganmu, membawaku ke atas semula. Berdoalah aku, kesyukuran tercantum cinta jadi satu, biar ku tembus segalanya agar di teman cinta yang suci itu hati. Satu rahasia, engkau terang menyuruh segala yang tersembunyi lama ku cari, sudah pasti ada jawabannya kemungkinan itu. Thank you.
itulah keadaannya pada tahun 1990, masa tu music final. Dia belum nama AJL lagi kan, music kan, final. Jadi 30 tahun saya ucapkan terima kasih, walaupun kita dah lama, masih lagi ada yang ingatkan kami semua, masih sudi memanggil kami. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebuah lagu. Kita ada lagu patriotik dan kita ada lagu sejarah. Dan kali ini mengisahkan tentang sejarah. Kalau kita tengok di luar sana, kita tengok negara-negara yang dijajah apa semua, kita tengok, oh kesian dia orang. Tapi kita tak tahu, selama ini kita pernah dijajah banyak kali. Oleh British, oleh Jepun, macam-macam lah. Jadi, kali ini penjajahan berlaku pada tahun 1511. Silakan. Mengasam dan senang, angkat tangan sekali, boleh. Kapal berlabuh membawa turun semua kebudayaan, berjanggut putih berwatak ganas, bagai albino di Nusantara. Mereka ingin menjadi kaya, mereka ingin menjadi raja. Gunung Panglima menghunuskan senjata, namun semangat makin menyala. Itulah kau teringin, menjajah ibu bunda Melaka. Kelihatan kapal berlabuh membawa turun semua kebudayaan, berjanggut putih berwatak menjajahi bunda Melaka. 1511 anda nyanyi.
satu, lima satu satu, satu, lima satu satu, satu, lima satu satu. Bagai padang jarak, padang terkuku, yang mengkebumi ratusan perwira, mengalir darah masih hangat, menuntut pembela bangsa, negara agama di kemudian hari. Terima kasih. Semua sehatlah hendaknya, kami datang ini membawa hiburan moga dijauhkan dari COVID-19 silaturahim sumpah tuh.
Jika kita hidup di perbatasan, peluru tidak kenal kasihan. Sampai bila begini? Saya rehat sebentar, terimalah daripada kumpulan Bumi Putra. Bumi Putra! Thank you.
dunia. Semua kan kena, itulah Malaysia. Kuala Lumpur ibu negerimu, Tunku Abdul Rahman ku anggap bapamu, berbilang bangsamu, rukun negara prinsipmu, Islam agama resmimu. Selamat pagi Malaysia. Bersama beliau mendukung cita amalan demokrasi hak sesama. Biar kubur demi bumi yang tercinta, Kuala Lumpur ibu negerimu. Tak mungkin akan ku lepaskan ikan.
cinta. Hatiku ini sayang, tak mungkin berubah selagi kau berpegang teguh pada janji. Setiap kata yang terucap, setiap nada yang tercipta, hanya untukmu satu tak terpisah. Seribu tahun takkan mungkin bisa menguraikan semua cinta yang kau beri untuk diriku ya. Kita berjumpa lagi. Jangan biarkan COVID memusnahkan kehidupan kita. Assalamualaikum. Baiklah, itu dia Bumi Putra Rockers. Terima kasih Pot atas penganjuran Ipoh Music Symposium dan pentas rock kapak kita pada malam ni. Berikan tepukan gemuruh kepada pihak Pot dan pihak-pihak yang bekerjasama seperti daripada JKKN, yep, daripada Tourism Perak, RTM dan yang mana bekerjasama untuk menjayakannya. Betul tu. Dan yang mana kita nak cerita sikit, Ipoh Music Symposium ni bermula dari 10 Mac lagi, Bob. 10 Mac hari ini?
hari ini 10 Oktober. Yeah. Oh, Mac. Ha, dia dah start 10 Mac lagi. Okey. Yang mana mereka telah mengumpul pelbagailah. Ya, maksudnya projek ini dah start daripada Mac dah itu. Ha. So, yang mana terdapat pelbagailah program-program yang diaturkan oleh pihak port. Ya. Yeah. Antaranya pada petang tadi, Bob. Betul, petang tadi berlangsungnya simposium. Ada talk, ada forum, ada pembentangan kertas kerja. Wow. Betul ke? Betul, betul, Bob. Betul, betul kan? Yang mana pengumpulan data ni untuk digunakan dalam arena rock tanah air negara dalam kita ni. Dalam dokumentasinya. Lama. Dan yang panel-panelnya pun bukan kaleng-kaleng. Hebat-hebat. Antaranya doktor-doktor. Yang ada kat sini, Datuk Hatan pun ada. Dia orang kabungnya tadi kan? Ya, betul. Profesor, doktor dan sebagainya. Pengarah filem dan sebagainya. Banyak. Semua terer-terer lah orang kata. Terer. Okey, dan kita dah nak sampai ke penghujungnya, Bob. Penghujung. Sekejap tu rasanya. Alamak. Sambil-sambil tu yang mana yang nak terkecil-kecil tu boleh ya. Dan kalau boleh jangan isap ukur kat dalam ni. Jangan buat makan pun jangan dalam ni. Nanti semut. Semut. Kalau orang cakap semut tu manis, Bob. Sambil tu kita ingatkan juga pada mereka pakai mask, penjarakan sosial dan kita sama-sama memerangi COVID-19 kita ni. COVID-19 ni kan. Dah walaupun dah naik-naik ni tapi kita minta dijauhkanlah kan. Okay. Rindu kita nak ada konsep-konsep besar lagi lepas ni. Betul, insyaAllah. Itu yang kita harapkan di negeri Perak kita ni. Oh. Ini Kumpulan Mei ni. Ini Kumpulan semua sumber daripada Arif Rocker tu. Inilah koleksi daripada Arif Rockers. Kalau korang nak lihat lebih banyak koleksi beliau, korang boleh datang ke Port Ipoh. Datang ke Port. Di Black House. Akan ada pameran tentang rock. Sambil-sambil kita tunggu brother-brother kita ni setting-setting. Kita juga boleh kita sembang-sembanglah kan. Okey, dan kita pun nak memperkenalkan kumpulan yang seterusnya yang akan menggegor ataupun menghangat pijorkan lagi malam pentas rock kapak ini. Betul, ngeletik semua. Fanatik. Masing-masing lah. Ya, walaupun dalam dewan ni sejuk, tapi sebenarnya dia orang ni tunggu lagu last. Sebab dia orang ni pun lagu-lagu dia orang ni pun boleh dikatakan semuanya hits. Hits dan sing along juga. Sing along. Kita kat belakang ni sing along kan. Kita sambung kejap sekarang lagi. Okey. Jadi adakah anda sudah bersedia? Jadi jom kita berhibur dengan kumpulan yang seterusnya. Kumpulan Mei. Assalamualaikum people.
Yeah!
Hai. Oh,
tepuk tangan pada bambu, hey, Raya. Boleh tak? Okay.
jemu masa menyintai rasa ku meronta. Sebuah cinta, okay. Alright. Boleh angkat tangan, eh? Ha. Terbaik anda. Oh yeah. Thank you.
hati, okay? Yeah.
Yay. Terima kasih untuk lagu terakhir, brother. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Dari kaca mata. Wow. Kami teruskan dengan lagu ini. Sekali lagi kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang hadir, yang sudi meruangkan masa untuk kumpulan Meh, kumpulan BBR dan kumpulan Chris. Semoga kita dapat berjumpa lagi, insyaAllah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Soundman, kepada kawan-kawan yang jauh yang datang, kepada orang-orang Ipoh. Yang paling penting, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada MP kita,
Menteri Besar Ipoh. Beri tepukan kepada Menteri Besar Ipoh, okay? Come on. Anda boleh join kita dah dengan lagu ini. Boleh kita boleh. Okay. Itu dia kumpulan Mei. Nampaknya itulah dia penutup tirai kita untuk malam pentas Rock Kapak pada malam ini. Terima kasih, bro. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Mei. Berikan tukang muruh kepada mereka. Ay, jenuh tekan. Jom. Tengok semua segur lagi lah semua. Ya, kena panggil satu band lagi. Ya. Satu band, Pyron. Hancur. Okay. Dan nampaknya itulah dia, Bob. Kita nak minta tepukan yang paling gemuruh kepada kumpulan-kumpulan yang telah menghiburkan kita. Berikan tepukan gemuruh kepada ketiga-tiga kumpulan yang telah membuat persembahan di malam ini. Yap, kita iaitu ada Chris. Kumpulan Chris. Bumi Putra Rockers. Bumi Putra Rockers dan kumpulan Mei. So, walaupun mereka dah habis, kita belum habis lagi. Ada lagi? Ada lagi. Apa dia, puisi ke apa? Bukan puisi. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada band-band tadi sekali lagi. Ya. Kerana mereka ni lah membuatkan kita bersemangat. Betul. Lagu dapat rock. Dapat balik aura tu. Lagu rock ni betul bagi energi. Wow. Bagi energi. So, semoga abang-abang kita ni pun semua energi lagi. Ya, semoga lepas ni ada lagi. Katanya lepas ni nak bawa Search dengan Wing, Pak. Alhamdulillah. Itulah kan, kita harapkan. Harap-haraplah. Kita harapan kita kat Port lah untuk bawa band-band ni besar-besar ni. Cantik apa, kan? Cantik tu. Masuk kan, Bob? Boleh kita panggil dia macam ni. So, saya rasa di penghujung ini, kita ingin ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada pihak Port. Port Ipoh. Berikan tepukan kepada Port Ipoh. Kepada Kerajaan Negeri Perak. Yap, benar tu. Juga dari tuan rumah. Tuan rumah. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perak. Ya. Kepada pihak berkuasa yang lain, contoh daripada pihak polis pun bantu pihak juga polis, kan. Rela. Rela yang ada di mengawal di luar sana. Ya. Pada pihak-pihak yang terlibat juga, kru-kru. Ya, soundman kita. Kepada abang soundman kita tadi. Terima kasih abang soundman. I love you. Okey, juga kepada anda yang hadir pada malam ini. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih diucapkan. Okey, Bob, kita pun nak undur dirilah. Kita pun undur diri juga, meminta maaf apa yang tersalah kata. Lawak tak sampai ke? Lawak. Pick up line tak sampai. Pick up line tak sampai. Jangan serik bagi kami lagi. Baik, terima kasih. Dan untuk itu, kami sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat malam semua.